semua, berjumpa lagi di channel Belmas Project. Nah, kali ini ada bis Haryanto ya. Di sini di Agen Doyong ada berapa unit? 1 2 3 4 5. Ini ada Sabta Tirta atau Intan Pari, HM001, ada Senopati, terus Wedo Purwati Putih, lalu Laksamana Cengho. Lalu di sini ada yang habis lepas ini ya, teman-teman. Julukan ini HM086 yang dulunya salju, nggak tahu sekarang mau ganti apa, teman-teman. Wah, ini ada wet top ya, sedang perbaikan ban kaki-kaki, sama Laksamana Cengho juga sedikit perawatan agar kembali saat bertugas nanti kembali nyaman dan kembali enak ya saat digunakan nanti. Dan teman-teman, yuk kita lihat grade seperti apa nih. Ada HM086 ya, kita lihat-lihat kok lepas ini ya, lepas dulu kan. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe ya, subscribe channel Belmas Project, dan nantikan juga video-video terbaru dari channel Belmas Project teman-teman. Oke, mari teman-teman kita lanjut aja, yuk kita lihat-lihat. Oke teman-teman, jadi di sini udah ada unitnya ya, HM086 yang pasca ditinggal kepergiannya sama ini pawangnya ya teman-teman, yaitu Mas David ke STJ yang sekarang bawa STJ Ano Scania ya teman-teman. Ini batangannya dulu Mercy 1626 dengan body jetbus MHD 3 plus ya teman-teman. Dulu ini pas dipegang Mas David julukannya salju ya teman-teman. Sekarang udah dicopot nih teman-teman julukannya, entah mau ganti julukan apa ya. Terus ini masih terpantau strobonya masih ada ya teman-teman, variasinya, variasi lampu customnya juga masih ada nih. Nah iya, warnanya ngejreng banget, mantep. Sama ada ini teman-teman, lisan saljunya juga di tengah-tengah, keren. Nah ini kondisinya ya, julukannya dicopot. Sebelumnya salju entah mau diganti jadi apa ya teman-teman. HM086 ini hari ini tujuan Damkit Malang teman-teman, mengisi rute Doyong teman-teman, rute Doyong Damkit ya. Berangkat siang hari ini, sebentar lagi ini mau berangkat, mau siap-siap. Nah ini kondisi agennya ya, agen Haryanto Doyong sangat puas. Strobonya juga masih terpasang ya, yang di atas juga ada tuh, ada satu sepertinya. Terus di bawah ada dua sama strobo PJR atau patwalnya. Nah begini ya, terus di sini ada Laksamana Cengho biasa ngisi Merak, hari ini ngisi Doyong. Ini tujuan Bojonegoro ya kalau nggak salah, bodi Zeppelin G3 by karoseri Gunung Mas. Wah cakep banget ya, gagah. Ini sama-sama pakai itu ya, pipa stainless juga. Di salju juga pakai pipa stainless, ini juga pakai pipa stainless. Memang pipa stainless tuh bikin ganteng ini ya, armada-armada bis ya, mantep banget, keren. Baik, karoseri Gunung Mas Madiun teman-teman. Ada wet dog atau merpati putih ya, bahasa Indonesianya merpati putih, lagi perbaikan kaki-kaki, ganti kampas sepertinya itu.
memang unit-unit seperti ini itu membutuhkan perawatan yang rutin ya teman-teman, agar nyaman di saat dipakai nanti ya, dan aman saat di perjalanan nanti. Wedof Merpati Putih Jetbus HDD 300. Ini juga ada full variasi ya, ada boneka-bonekanya. Jurusan Pati, Kayu, Kain Paten, Doyong. Terus ini sebelahnya Senopati, Senopati dengan bodi SR2 Laksana ya, SR2 Legacy. Ini yang warna hijau ini mantap banget ya, kecereng ini Senopati. Lihat yuk, sini ada HR001 ya, Intan Pari atau Sabto Tirto. Ini juga kain patennya doyong teman-teman. Nah yuk kita lihat yang bagian belakang, ini dari Senopati ya, keren banget teman-teman. Sudah warnanya kinclong, terus variasinya yang belakang padat ya, jadi lebih berisi gitu bagian belakangnya. Terus ini kepetnya juga ada kepetnya, pokoknya berisi lah ini. Apa variasinya tuh mantep-mantep Senopati ini, keren banget. Sebagian belakang Wedof juga nggak kalah keren, juga full variasi ya. Nah ada kepet-kepetnya juga, terus ada apa nih namanya, winglet bagian kanan dan kiri. M097. Kalau ini 1626 dan ini 1526 ya, Senopati. Masih leaf spring. Nah, ini untuk bagian belakangnya si HM160. Laksamana Cheng Ho. Jurusan Merak ya. Wah, ini 1626 juga. Suspensinya lagi ditinggiin nih, teman-teman. Soalnya lagi perbaikan kaki-kaki ya, perawatan. Oh, jadi cakep gitu ya. Dan ini yang terakhir M086 Salju, masih sama ya, belum ada perubahan. Kemarin pas 2 hari yang lalu ya teman-teman tuh, di apa, stikernya itu belum dicopot ya, yang stiker depannya itu, stiker julukannya masih tertempel tulisan salju teman-teman, tapi sekarang udah dicopot teman-teman. Nggak tahu kita nanti ini mau diganti julukan apa ya, kita tunggu aja teman-teman julukannya, julukan apa ya teman-teman, yang bagus yang pastinya untuk HM086 salju ini, X salju ya teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Ini ada HM181 Senopati mau berangkat, dan ini salju juga bersiap-siap mau berangkat. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga kalian suka dengan video kali ini, dan jangan lupa subscribe channel Wilmas Project ya teman-teman, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton teman-teman.